2 minggu lah sudah. 2 minggu sudah habis. Ya, 2 minggu. Terus Bu Nedi makan apa? Baru tadi siang habis. Oh, baru tadi siang habis. Ah, kebetulan sekali. Ya, baru tadi siang habis, 2 minggu sudah. Halo, sahabat Kaltara, jumpa lagi bersama kita di sini di channel Kaltara, dan hari ini saya berada di tempatnya Bu Nelly, dan hari ini saya bersama Daeng. Kita hari ini datang bawakan beras untuk Bu Nelly ya. Karena kemarin berapa kali kita datang nggak jumpa-jumpa dengan Bu Nelly, dan akhirnya hari ini bisa berjumpa. Kebetulan Bang Egi baru pulang dari tempat kerja dari kilometer 56 perbatasan Kalimantan, dan akhirnya bisa antar langsung ini, dan sangat bersyukur Bu Nelly hari ini ada di tempat. Nah, kita bakar beras dulu untuk Bu Nelly. Katanya Pak Udin nggak ada di sini, Pak Udin tuh kayaknya ke kota. Nah, ini jalannya. Daunnya Bu Nelly udah kering. Kita mau lihat kemarin yang kita suruh rintis. Nah, itu lumayan sudah yang dirintis Bu Nelly. Kemarin saya suruh rintis, nah lumayan sudah sampai Kaltara ya. Udah kelihatan rintisan Bu Nelly. Nah, ini kemarin yang teman-teman lihat pas kita rintis Bu Nelly. Ini udah sebagian ya yang dirintis. Wah. Berarti Bu Nelly ini benar-benar mau berkebun yang untuk dataran tinggi ini, dan kita nanti siapkan bibitnya ya sampai Kaltara. Saya senang support Bu Nelly karena orangnya juga nggak pernah nolak ya kalau kita minta harus ini itu, yang penting jangan kita paksa gitu. Untuk Bu Nelly sendiri orangnya lucu dan apa adanya. Itulah Bu Nelly, luar biasa. Yang membuat Egi kadang rindu juga, ini selalu ingin bertemu. Karena ini udah sore, jadi kita nggak boleh lama-lama karena kita mau ke markas Pandawa 5. Oke. Aduh. Oke, teman-teman, kita udah jumpa langsung dengan Bu Nelly. Ini nah, waduh. Akhirnya Bu Nelly dapat beras lagi. Ya Bu Nelly ya. Ya. Jadi, berasnya Bu Nelly udah habis kah? Habis. Habis. Ya. Udah berapa hari habis? Ya sih, boleh kasih itu. Lama sudah kan? Udah. Sebelum orang balap perahu. Hah. 2 minggu lah sudah. 2 minggu sudah habis. Ya. 2 minggu. Terus Bu Nelly makan apa? Baru tadi siang habis. Oh, baru tadi siang habis. Ah, kebetulan sekali. Ya, baru tadi siang habis, 2 minggu sudah. Nah, tadi siang. Oh iya, tadi siang habis. Ya. Yang buat kasih itu. Jadi hari ini kebetulan sekali. Iya, ada rezeki. Repal ada. Si Repal sini kasih 100 malam. Oh masih iya. Masih kejo. Iya. Ah, buat itu lampuku. Oke, Bu Nelly. Nah, itulah. Kita mau lihat itu nah lampunya Bu Nelly. Udah ini kah? Bagus sudah. Nah, ini temanku Daeng tuh. Terang sudah. Ya, itu Daeng. Aduh. Baru pertama jumpa kah? Ya, baru pertama. Ingat namanya siapa? Daeng. Ya, Daeng. Ada dua temanku, Daeng namanya orang anu kampung apa itu? Terakan. Kampung apa? Kampung Bugis. Oh, Kampung Bugis. Bugis asli. Jadi terima kasih untuk Mas Egi sudah diajak ke pondoknya Bu Nelly. Iya. Ini saya baru pertama datang ke sini. Ya, ada kondisi pondoknya Bu Nelly dan Pak Udin di sini. Keadaan Bu Nelly. Nah, beginilah keadaan Bu Nelly, Bang Daeng, Mas Daeng. Ya, ya, ya. Jadi Bu Nelly tinggal dengan Pak Udin dulu bertiga, tapi sekarang tinggal berdua ya. Karena Pak Arun udah pindah. Betul. Jadi Bu Nelly tinggal bersama Pak Udin. Nah, ini pondok lamanya Pak Udin, Bu Nelly, dan sekarang pindah sebelah sini. Ayo Bu Nelly kita lihat. Nah, ini
Kenapa lampunya Bu Neli? Udah bagus kan? Iya. Lampuku nyala sudah. Nyala sudah, Cak. Oh, jadi di sini dia menggunakan apa ini? Lampu apa? Tenaga surya. Tenaga surya. Ya. Siapa yang perbaiki? Anu, siapa tuh? Siapa tuh? Betruk kah Mas Bejo atau? Si Bejo. Ah, iya. Sama adeknya. Siapa adeknya? Adeknya, Bang. Adeknya si anu, si Bejo. Siapa nama adeknya? Yang muda sikit tuh. Siapa ya? Adek si Pejo kan muda sikit. Oh iya. Baru repar. Iya, malam-malam mereka datang hari iya, itu. Repar si Pejo. Uh-uh. Terang nih. Terang dia. Nah. Tak kirain tadi ini belum nyala. Tadi ada Mas Petruk juga tanya, coba lihat apakah udah nyala tadi. Ada. Kok apanya lagi nih? Enggak tertukar kah? Terang enggak. Enggak tertukar nih. Astaga. Itu bakar lagi. Gelap nih kali. Hah? Gelap, Bah. Anak. Bukan, Bah, mendung, Bah. Heeh, mendung. Kena angin konslet dah gini lah nih. Heeh. Akinya kecil, Bah, ininya. Hmm. Jepitannya nih. Coba pakaikan lampu. Eh, biarlah. Tak mau dia. Tapi nyala tadi kan? Mak nyala. Nyala. Iya. Takut nanti hujan angin, ha. Kasihan kita tiga. Gara-gara apa? Apa? Gara-gara aki aja. Coba pasang lagi coba. Kalau ada orang enggak mau aki nih. Kalau ada orang enggak mau nyala. Enggak mau dah, kasihan, Bang. Kalau sendiri aku enggak mau dah nyala. Nah, katanya Bu Neli kalau ada orang akinya malu-malu nyala. Ya, kalau enggak ada orang baru dia mau nyala. Nyala dia. Enggak ada orang mau udah nyala. Aduh, Bu Neli. Masa gitu. Coba. Yang ini. Enggak lepas kah di atas kabelnya? Enggak. Nah, tadi memang Mas Peter tanya, coba lihat nanti apakah nyala atau enggak. Takutnya ini kan. Ya. Soalnya Mas Petruk udah Mas Bejo yang tahu nih. Mati lagi dia. Oh, itu nyala. Itu di luar nyala. Luar nyala kan? Di luar nyala. Yang sebelah sini berarti belum sambung tuh. Oh, yang sebelah sini ini kabelnya. Yang ini. Ini. Mau dikasih lagi nih. Nancap situ. Nah, yang di luar dulu nyala. Nanti yang di luar tuh kasih balik masuk aja nanti Bu Neli. Itu untuk di luar. Ya, misalnya kalau enggak mau nyala yang dalam nih. Iya. Balik dalam. Nanti kita tanya Mas Petruk kayak sama Mas Bejo ya. Iya. Kalau misalnya enggak mau nyala lagi. Tadi nyala. Kenapa lagi enggak gini nih? Tadi enggak gini dia. Ada yang lepas kali. Iya, mungkin mendung, Bah. Nyala sih lagi. Nyala di luar tadi. Ya nyala kalau di luar. Oh itu? Ah itu. Ya udah nyala sampai ke arah. Nah ternyata terlepas tadi. Udah nyala. Satu ini enggak mau nyala. Itu nyala sudah. Ini terang. Udahlah yang di luar lagi. Yang biarlah yang di luar tuh nyala sudah kok di luar. Luar nyala ya? Iya nyala kok. Nyala dia. Iya. Nyala. Jadi Bu Neli belum masak kah? Belum. Waduh, masaklah sudah. Iya, aku mau lihat ini yang mana ya? Mana? Yang ini tadi. Enggak. Ini yang luar. Enggak apa-apa. Ya Bu Neli, ini udah nyala. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya mati lagi nanti teman-teman nyalakan. Bantu ya datang. Ya. Nah, Bu Neli belum masak? Belum. Waduh. Mau masak juga aku. Iya, masaklah Bu Neli, kasihan udah malam. Aku tadi nebas, Bah. Oh nebas, ya. Itulah sibuk. Aku nebas. Kalau nebas pagi aja Bu Neli. Iya. Pagi. Kalau sore begini. Nggak bisa. Ya. Buang sudah ini jagungnya Bu Neli. Lamanya sudah itu. Kucing. Marah ada orang kucing. Taruh di sana Bah. Jangan taruh di tempat tidur. Kucing punya. Nanti Bu Neli masak. Iya. Sayurnya ada ya sayurnya? Ada. Ada. Jadi Bu Neli. Aku baru beli lombok. Ada. Aku suruh beli lombok dia. Oke Bu Neli. Iya.
Terima kasih Bu Nili. Jangan lupa juga besok juga sarapan pagi ya. Iya. Sudahlah nih. Makan 3 kali sehari biar semangat ya. Iya. Oke, Bu Nili. Sudah. Enggak sempat juga aku buat lampu nih. Satu nih. Biarlah. Foto dulu, Bro. Oh, masih kerek kan? Enggak. Sini lu kita foto. Oke Bu Nelly, ya. Terima kasih Bu Nelly ya. Jangan lupa masak hari ini, makan, jangan sampai lapar ya. Oke, Bang Daeng, terima kasih ya. Udah sama-sama bisa hadir bersama Bang Egi di sini. Besok-besok jangan pernah bosan untuk ikut kita ya. Siap. Saya makasih sudah diajak ke pondoknya ya. Bu Nelly ini. Oke, mungkin kami bisa pulang Bu Nelly ya. Ya. Nah, udah mau hujan nih, gelap sekali. Nah, kita bisa lihat nih. Gelap. Hujanan kita tiga. Ayo, bye. Bye-bye Bu Nelly. Ya. Mari Bu Nelly. Oke, sahabat Egi Kaltara, terima kasih udah ngikutin kita hari ini. Sekian di sini video kita. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa. Selamat sore.